event bergengsi kelas internasional MotoGP 2022 sudah mulai bergulir di Mandalika akhir pekan ini. Euforia event balapan dunia ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di kota Bengawan. Adalah Muhammad Taufan Wicaksono, pembatik asal kota Solo ini ikut merayakan gegap gempita MotoGP. Taufan menciptakan batik bermotif unik, motif Mandalika. Dalam prosesnya, pemilik batik tuli ini menggandeng 4 perajin batik tuli. Dimulai sejak awal Maret sampai saat ini, telah diproduksi 4 lembar batik dengan motif berbeda. Motif yang berkaitan dengan Pulau Lombok, motif lintasan balap di sirkuit Mandalika, dan motif sejumlah pembalap MotoGP seperti Marc Marquez dan Valentino Rossi. Awalnya itu ketika kita ya melihat itu pergelaran MotoGP yang secara lingkup itu internasional, yang mana digelar di Indonesia, dan itu bisa memungkinkan untuk mempromosikan batik kita, yang mana itu mengandalkan atau memberdayakan orang-orang tuli yang bisa membatik. Nah, itu kita ingin mengarah ke sana, jadi kita membatik MotoGP ini supaya bisa mempromosikan batik yang ada di kota Solo. Motif yang membedakan apa, Mas? Motif yang membedakan di dalam kita membuat batik itu, motifnya kita ambil motif-motif yang asli dari kota Lombok. Jadi murni dari daerah Lombok kita aplikasikan ke dalam motif batik ini. Dan nanti ketika seumpama ada pemesan dari luar kota atau mancanegara, bisa mengetahui bahwasanya ini motifnya motif kota Lombok, dan bisa saja mereka memesan dengan motif sesuai keluar mereka.